Ya. Tapi agaknya kenapa ada peratusan yang kurang untuk yang keluar mengundi ya? Itu mungkin berlaku banyak faktor dan sebab itu juga kita nak tanyakan dengan tetamu kita. Kalau kita sudah dapatkan tetamu kita, kita akan bersama dengan Datuk Abdul Jalil Ali yang juga merupakan editor Sinar Harian. Dan kita akan bertanyakan kepada beliau berkenaan perkara ini. Baik, kalau sudah berada di talian, Assalamualaikum Datuk. Selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi ya. Selamat pagi Datuk ya. Datuk, kita katakan sebagai media turut berada di sana memberikan laporan dan juga liputan berkenaan pilihan raya kecil tersebut. Kita nak tanya, kalau boleh kita analisis sedikit Datuk. Pertama sekali soalan ini tadi, berlaku pengurangan undi. Kalau pada pilihan raya yang terakhir sebelum ini yang diadakan lebih daripada 80% yang keluar mengundi, tetapi untuk kali ini 73% saja. Bagaimana Datuk melihat situasi ini? Ya, saya ingat mungkin ada dua faktor pada hemat saya. Yang pertama, pilihan raya kecil Parlimen Rompin ini rata-rata orang dah tahu bahawa ini akan dimenangi oleh ADN kan. Dengan kan itu, mungkin orang yang di luar tu dia dah yakin dia tak perlu balik lah. Itu satu faktor. Yang kedua, mungkin oleh sebab semua telah menyatakan baru BN akan menang. Sejak awal lagi pun memang orang dah jangka menang BN ni. Cuma isu dia ialah berapa peratus yang dia punya margin kan. Jadi kan faktor yang duduk jauh tu malas nak balik. Lagipun baru lagi cuti panjang kan. Saya tak fikir dia nak balik. Sebab dia yakin BN akan menang. Ini kepada penyokong-penyokong BN ya. Tapi kalau kita tengok penyokong PAS dia tidak. Dia sama. Undi PAS sebenarnya kurang hanya 25 undi daripada yang dia dapat dulu. Maknanya orang PAS ni dia bersungguh-sungguh. Tapi orang UMNO ni, orang BN ni tak kira Cina, tak kira bangsa-bangsa lain. Dia merasa memang kawasan tu memang kawasan BN. Sebab BN telah menunjukkan dia punya peranan sejak beberapa penggal memegang itu dengan servis dia bagus kan. Jadi dia kata tak perlu balik lah. Dia kata memang boleh menang BN. Itu saya punya jangkaan lah. Berbanding dengan PAS, orang PAS ni dia bersungguh-sungguh untuk menang. Sebab tu kalau kita kaji, dia punya undi yang kurang untuk orang PAS adalah 20 undi je berbanding yang sebelumnya. Artinya, orang PAS dia betul-betul tidak menang. Dan dia pun tahu mungkin chance dia tidaklah sekuat mana. Tapi dia nak menunjukkan bahawa dia orang paju. Dan kalau kita lihat, kawasan-kawasan saluran-saluran undi yang dulunya memang dimonopoli oleh BN telah kelihatan beberapa telah dikuasai oleh parti pemegang. Ini menunjukkan BN ada pengurangan dia sedikit lah. Kita tidak tahu kalau semua yang tak balik itu balik mengundi, dia pun tidak semestinya memihak BN. Mungkin setengah-setengahnya memihak PAS kan. So apapun, BN sudah menang kawasan itu. Kita tidak khidmat yang diberikan, khidmat cemerlang yang diberikan selama ini diteruskan. Anggaplah pengurangan majoriti ini sebagai petanda bahawa mereka tidak perlu yakin, jangan terlalu yakin macam dulu. Tapi wakil rakyat baru ini dan dia telah dikenali di situ, teruskan usul-usul murni yang telah diberikan oleh wakil rakyat sebelum ini supaya rakyat terlalu yakin. Sebab kita ada pelajar yang lebih besar setahun dua lagi kan. Bagi PAS pula, dia pun kena kuat lagi lah pekerja bahawa dah ada sokongan. Tempat-tempat yang dulu dia tak menang, sekarang dah menang kan. Dia akan meningkatkan usaha itu. Ini semua cabaran kepada pemerintah ya. Baik. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Assalamualaikum ya. Itu